segala hajat dan keinginannya Allah ijabah. Allah ijabah. Bisa terkabul, bisa. Yakin terkabul, yakin. Doanya apa? Doanya apa? Amin, amin ya rabbal alamin. Nggak taunya sedekah itu ibadah, ya. Senyum itu ibadah. Jadi nanti kakaknya tuh senyum aja kerjanya. Biar teman-temannya bingung, lo ngapain disini senyum? Udah mau minggu disini jadi keser. Enggak. Bangun tidur senyum ya Pak Haji. Bangun tidur senyum. Bangun tidur senyum. Ini udah ngajarin nih. Oh ngajarin? Tapi itu waktu itu yang keluhannya apa saya lupa? Perutnya apa? Yang meriang-meriang. Ya. Nah, terus setelah pakai centong gimana rasanya? Iya, and sakit ini saya giniin, hilang. Pas salat subuh. Bukan saya yang gosok-gosok kan? Bukan, ya centong saya cari. Nah, yang kemarin kata Bapak kasih WC, dari kemarin dah saya kasih 2 orang. Udah? Nah, itu tiap hari, Pak. Enggak lah, kalau udah sehat, udah. Enggak, kalau misalnya belum kan boleh. Oh, kan? Langsung, ya, boleh. Ya. Jadi orang tanya, Ji, kenapa mesti ngasih pembersih WC? Karena pembersih WC itu menurut kacamata manusia itu pekerjaan paling hina di muka bumi. Ya. Menurut kacamata Allah, pekerjaan paling mulia. Jadi sebesar ini sedekahnya. Nah, sebesar ini terkabul. Nah, kalau anak yatim, kan ayat ini. Siapa yang memuliakan anak yatim? Nanti di surga akan berdampingan dengan aku seperti jari telunjuk dan jarinya. Di akhiratnya aja kita seperti jari telunjuk dan jari tengah di surga. Berarti di dunianya pasti lo ditolong sama Allah. Walaupun gue bangsat, Ji. Iya. Lo jangan lihat bangsatnya. Gak usah, kok yang penting lo ibadahnya. Ibadahnya, karena tolak bala. Walaupun salon gue dong. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Jadi kalau salon itu yang capsternya atau yang ininya mesti dipasangnya yang ramah. Kalau yang nggak ramah mesti taruhnya di belakang dikasih. Iya ramah sih yang capsternya. Ramah. Ramah malah lebay kalau jadi. Makin ramahnya jadi lebay. Nah, sebelum dia tugas di salon, ini masukin ke selakangan, taruh di muka. Ini, iya. Tangan kirinya dia taruh di muka. Tangan kanannya dia, nah. Buat Mega orang si rimbal itu cuci rambut pas balik semua dan bawa teman-temannya gitu. Ngomongnya apa tuh Biji? Enggak ada gimana? Rame-rame, penuh-penuh, antri-antri. Iya. Kalau jualan baju gimana sih? Ya, sama, kiri masukin sini, kanan ya pegang aja bajunya. Oh gitu. Dia minta sendok centong saya. Ini minta centang kayu mami kan? Kalau dipakai soalnya. Kanker apa? Kayu darah. Udah, oh pakai mau udah segala macam. Ya, sehat tampak keluar. Tapi nggak tahu dalamnya. Udah stadium berapa? 4. Ini mesti dipotong di sapi 4 ekor. Oh, potong sapi 4 ekor. Potongnya di sini aja. Di sini ada nih. Sapinya juga dari sini. Iya ada. Oh iya. Sapi pilihin apa, Dik? Enggak. Sapi pilihin. Iya ada nih.